Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Judul renungan pengharapan kita pagi ini adalah Sudah Selesai. Didasari ayat firman Tuhan dalam Yohanes 19 ayat 30. Setelah itu ia berkata, "Sudah selesai." Kemudian dia menundukkan kepalanya dan melepaskan nyawanya. Tidak ada kata lain dalam sejarah umat manusia yang memiliki kekuatan melebihi kata ini. Sudah selesai. Yesus adalah Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Namun, dia menjalankan misi selama 33 tahun di bumi ini atas nama Anda dan saya. Dia menyerbu wilayah iblis dan mengambil kunci kematian, neraka, dan kubur. Musuh datang membawa kematian. Yesus datang untuk membawa kehidupan yang kekal. Dia datang untuk memulihkan seluruh ciptaan. Kolose 1 ayat 13 memberitahu kita bahwa dia sedang menjalankan misi penyelamatan untuk membebaskan kita dari kerajaan kegelapan dan memindahkan kita ke kerajaannya, kerajaan terang. Misi itu sampai pada kesimpulan yang sukses di kayu salib pada saat dia menyatakannya sudah selesai. Tidak ada yang dapat Anda dan saya tambahkan pada apa yang Yesus lakukan bagi kita. Yang bisa kita lakukan adalah menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan seutuhnya. Dia mati untuk Anda. Maukah Anda hidup untuk Dia? Mari kita stay confident. Tuhan Yesus memberkati.